Beberapa hari yang lalu, para penggemar sempat dihebohkan dengan video Insta Story yang diunggah oleh Rizky Billar dalam akun Instagram milik pribadinya. Hal itu terjadi ketika Lesti Kejora dan Rizky Billar tengah habiskan malam mingguan bersama, jalan-jalan pakai mobil baru. Momen tersebut, Lesti Kejora berulang kali memutarkan lagu yang dibawakan oleh Mario G. Clau, cover yang berjudul Terlena. Lagu cover Mario G. Clau itu membuat Lesti terpesona. Lesti Kejora tak sungkan memuji suara dari Mario G. Clau tersebut. Bahkan, Rizky Billar mengatakan cemburu karena dirinya tak pernah dipuji sedemikian rupa oleh istrinya sendiri. Namun, pada acara The Secret of Leslar, Mario G. Clau juga berkesempatan diundang oleh Raffi Ahmad dan Nagita untuk perform dalam acara tersebut. Terlihat, pada acara itu, Mario G. Clau membawakan lagu Egois, lagu yang dipopulerkan oleh Lesti Kejora sendiri. Pada momen tersebut, terlihat jelas bahwa Lesti Kejora merasa salah tingkah saat Mario G. Clau membawakan lagu itu kepadanya. Pada momen tersebut, tak sengaja tertangkap kamera, Rizky Billar mencubit Lesti Kejora lewat belakang karena melihat tingkah istrinya itu yang kegirangan saat berhadapan dengan Mario G. Clau. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.